Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini pukul 15.30 saya akan memanen bayam Brazil teman-teman. Rencananya mau menumis bayam Brazil dengan tempe teman-teman. Yuk teman-teman ikuti kegiatan kami memanen bayam Brazil. Ayo Cika dibantu petik bayam Brazilnya. Gini kak. Iya, ambil yang muda-mudanya nak. Ya, karena kita mau menumis. Kaya nene. Iya, ambil daunnya aja. Jadi kita petik-petik pucuknya ya teman-teman. Ini sudah mulai keluar bunganya teman-teman. Sudah keluar bunganya ya. Saya ambil pucuknya yang muda-muda, daunnya yang muda nak, ambil nak. Iya. Perhelai nggak apa-apa juga. Banyak deh. Iya. Bayamnya banyak sih. Nah, jadi belum pernah dipanen. Ya teman-teman, kami baru memanen ini ya, manen pertama. Mau mencoba bagaimana rasanya masakan dari bayam Brazil, teman-teman. Keriput-keriput daunnya. Iya. Daunnya cantik. Bukan keriput. Cantik daunnya. Kita ambil yang muda-muda. Karena mau ditumis. Menumis bayam, teman-teman, ini untuk sayur makan berbuka puasa, teman-teman. Aduh, putus dia. Ambil yang bagian pucuknya. Nih. Yang muda-mudanya. Dibuang aja. Iya, buang aja. Kalau enggak ditancapkan biar hidup. Ditancapkan lagi di pot. Udah, rasanya udah cukup segini. Iya. Sekarang kita mau panen cabe. Cabe. Iya.
cabe kita sudah merah-merah, cabe rawitnya. Alhamdulillah bunganya masih ada juga. Ini ada beberapa pohon cabe ya teman-teman. Ini cabe keriting sudah mulai merah. Ayo Cika, kita panen cabe keritingnya aja dulu. Kentang. Ini sebelah sini ya, Nak. Nih. Bukan. Itu yang merah tuh. Nih. Iya. Kita panen. Sini deh. Iya. Nah. Di sebelah sini lagi. Itu ada merah. Dua buah cabenya yang merah. Iya, ini dia teman-teman. Alhamdulillah subur, banyak bunganya, banyak juga calon buahnya teman-teman. Sekarang kita lihat yang ini. Wow, sudah patah itu yang sebelah sana, Cika. Ini. Iya, hati-hati ngambilnya, jangan sampai putus ya. Yang merah aja diambil. Hati-hati. Patah. Iya, patah kebanyakan buah. Coba lah angkat sedikit. Nah, buahnya ah, kebanyakan buah. Alhamdulillah, sayang ya. Hati-hati jangan sampai putus, banyak kentang, buahnya. Kentang. Banyak buahnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Petik-petik. Ayo petik cabe. Cabenya udah matang-matang. Udah merah-merah. Ya. Ayo lagi. Udah habis? Udah. Udah habis. Coba lihat itu, bisa enggak kalau diikat ke atas dia ya. Ini teman-teman, cabe kita banyak sekali buahnya, patah dia. Deh. Hah? Gimana ya? Enggak bisa kayaknya. Enggak bisa, pelan-pelan aja turunin. Aduh. Mudah-mudahan enggak putus ya. Amin. Amin. Yuk kita ambil ini cabe rawitnya. Agak 3 buah aja. Iya. Ayo dulu. 3 aja. Aduh. 3 aja ya. Dah. Alhamdulillah. Gede cabenya. Iya. Teman-teman, ini hasil panen hari ini, sore ini. Alhamdulillah, sekarang kita mau masak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.